Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Masa Cedera Olahraga. Ini MCO dapat pemain Liga 1 dan Liga 2 dan pemain timnas. Mantan timnas ya. Ini dengan Mas siapa? Marinus Wanewar. Marinus Wanewar. Nah, ini susah namanya. Marinus Wanewar. Ini coba kronologi sampaikan, cederanya apa ini? Saya pertama operasi yang kiri, cuma masih trauma akhirnya. Ya, tumbuhnya di sebelah, nah, sebelah kanan. Akhirnya sekarang yang kena kanan lagi. Iya. Jadi, ini saya sakitnya pada saat apa ini? Itu kalau buat gerakan siksa atau rasa sakit ya? Ini. Sakit ini? Sakit ini? Ya. Ini? Sakit enggak? Tidak. Beda dengan ini ya? Hah? Oke, ini Mas Marinus ini mengalami over ya, karena awalnya ini cedera kaki kiri, sekarang yang kaki kanan sebagai tumpuan. Dan ini sudah berapa lama? Dari tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Ini sudah, ini kakinya mulai terjadi atrofi. Ini sakit gak nih? Enggak kan? Nih. Halo, sakit. Nih, ini sakit sekali. Nih, baksonya ini. Ini yang buat sakit ini. Nih, sakit kah? Sakit ini. Jangan ditahan. Jangan ditahan, Mas Marinus ini. Ya. Oh. Gimana rasanya? Lumayan. Jangan ditahan. Luapkan kali ini. Kelihatan sekali, mengecil kakinya. Aduh, teriak nggak apa-apa, aman, kalau saja jangan ditahan, kita rilis ini. Ini taunya dari Asep Budi. Persis lo ya. Sudah sehat dia ya. Asep Budi, terus Ferdinand ya. Siapa lagi itu? Jadi Mas Marinus ini mengalami over ya, karena terjadi kompensasi, awalnya kaki kanan pindah kaki kiri pindah kaki kanan. Ini merasa nyeri gitu ya? Seperti ketusuk gitu. Hah? Seperti ketusuk. Tusuk jarum? Nanti dicek ya, dicek. Masih ada. Karena ini dilihat dari drawernya aman, tidak ACL. Ini pun juga nggak ACL. Aman itu ACL-nya. Kadang saya rasa sampai ke pinggang. Iya. Ini kita selesaikan semua. Cek dulu. Sakit? Beda? Sudah beda kan? Kalau di Papua itu ada kah? Dijawab apa? Ada. Ada kah? Jayapuranya mana? Saya Jayapura. Main bola baru tinggal di Jayapura. Oh, Jayapura. Oh, saya punya tempat sendiri 5 jam lagi. Dari mana itu? Kabupaten sendiri lagi. Jayapura apa itu? Ke bawah lagi. Apa itu? Sarmi. Mana? Sarmi. Sarmi. Oh, Sarmi. 5 jam lagi. Saya itu di Apipura. Dekat ya? Iya, itu dekat rumah. Rumah. Kita sekarang di Kota Raja.
Di mana? Kota Raja. Oh, Kota Raja. Habibnya baru Kota Raja. Lu kemarin pun saya di sana, aku enggak di sana aja kita tangani. Itu di Hotel Abipura tahu toh? Ya, saya di situ. Ini sakit enggak nih? Sudah beda? Ini sakit enggak nih? Eh? Sakit enggak? Sudah beda? Ah, sudah aman ini. Itu yang kepala kakap itu mana, Gus? Kepala mak gitu. Oh, Rahar Tuhan itu. Mana? Skop apa? Oh, bukan. Kop-kop gitu loh. Iya. Apa ya, itu? Ini sakit sekali. Tadi sakit? Ini? Sakit gak nih? Sudah beda? Sekop apa ya? Sekop kan ujung berdasar. Oh, sekop. Sekau, sekau, itu sekau. Sekau. Bukan sekau. Ah, aman, aman, aman. Ini udah aman ini. Hah? Tadi malam itu sebenarnya kalau malam ketemu itu Beckham itu. Saya seangkatan kakaknya. Hmm? Satu angkatan? Kakaknya? Oh, si Zola itu. Nah, ini sudah ada apa ini? Sakit gak nih? Loh, tadi sakit katanya. Oh, udah senyum nih, udah senyum nih. Ini yang mungkin bikin saya takut ya. Akhirnya saya belum berani, berani maksimal ya. Ini nanti dilatih, nanti latihan penguatan. Angkat kakinya, set, angkat kakinya. Angkat kaki, angkat kaki, angkat kaki. Tahan, bawa lagi bawa. Op, tahan, tahan. Tahan, jangan sampai nempel. Oke. Tahan lagi, oh, tahan. Sah. Ini melatih ini. Ya, ini. Nanti kan bergetar ini. Ah, ya kan? Ini menandakan lemah. Ini jangan dibuat main dulu. Dikuatin dulu. Ya, dikuatin dulu. Karena ini kalau dibuat mainnya, ini akan mengakibatkan cedera. Karena ototnya belum siap. Ini lembek sekali. Beda dengan ini. Ini beda. Ini lembek sekali. Ya, jadi itu. Yang menyebabkan cedera, kapasitas otot sama beban itu lebih besar bebannya. Ini bisa menopang 100 kg, tapi bebannya 150. Nggak kuat, akhirnya kena cedera. Ini kena, bahaya. Jadi apa yang harus dilakukan? Kuatin dulu ototnya. Kita rilis dulu ototnya, sudah enggak nyeri tadi. Nah, tadi dicek. Tadi kan sakit sekali. Nih. Aman kan? Aman kan? Enggak sakit kan? Tadi sakit, Mas. Kalau ini sakit. Iya, ah ini. Oke, sekarang tukerap. Iya. Bagian kedua. Ini. Ini sakit ini. Halo, ini sakit ini, galin. Iya, ini tadi, ini gesturnya nih, sakit. Ini enggak apa-apa ini. Ah, ini enggak apa-apa, tapi ini tadi. Ini menandakan bahwa ini ada masalah. Ya, ini ada masalah. Halo. Kikuk. Apalagi ini sakit sekali ini. Ini tadi nih. Ini sakit sekali ini. Nih, ini sakit sekali ini. Sakit ah? Itu kan? Ini. Itu istri kamu senyum-senyum itu. Kenapa? Bahagia kali ya. Tik-tuk. Nah, inilah jadi masalah. Sudah ketemu masalahnya. Ini tidak rata. Ini harusnya rata. Nih. Ya, lihat nih. Difoto dulu. Punya kamu mana? Ini ada masalah, Mas. Mas. Siapa ini? Wani Marinus. Marinus ini. Ini sakit ini. Iya kan? Eh? Nah, ini kan enggak apa-apa. Apalagi ini. Sudah difoto? Sini. Udah belum ini? Sini. Oh. Bentar, bentar, bentar. Kakak pinjam dulu, bentar, bentar. Bentar, bentar, bentar. Bentar. Ah, dah. Itu. Ini Mas Marinus. Ini kan ada masalah ini juga. Coba berapa ini? Ini masalahnya Mas Marinus ini juga ini. Nih. Ya kan? Ini kan enggak apa-apa. Sakit enggak? Ini?
apalagi ini ya. Nih. Tiduk. Aduh, Marinus. Ah, namanya kalau susah. Ini Mas ya. Ini sakit sekali Mas ini. Halo Kakak. Cuma gini aja ya. Aduh. Oke, rileks ya. Rileks saja. Teriak gak apa-apa, boleh. Cek sound. Halo. Tiktok, tiktok. Sakit tak? Yang sakit tuh ini. Rek dulu, dulu. Las dulu, las dulu. Lemas, lemas. Sakit kah? Halo. Mas Mari. Mas Marinus. Ini enggak apa-apa, udah enggak apa-apa. Halo. Ini yang sakit. Sakit enggak nih? Hei. Sakit enggak? Tidak, aku tidak. Jangan diam saja, Kak. Hei. Jangan diam. Ngomong. Asik ini. Halo. Halo. Mantap. Oke. Sekarang kita akan reposisi. Ini jadi masalah ini. Ya, jadi masalah ini. Ya, ini panjang sebelah ini. Nih, ha. Yuk, treat. Gus. Oke, rileks ya. Rileks, los. Lemaskan lagi? Ya, los. Rileks aja. Oke, sat. Oke. Ini harus dilatih ya. Oke. Ah, udah sama ini. Nih, ayo cukup lagi. Cukup. Sini, ah, gak tahu. Tujuin tuh istrinya, Coba foto kan. Ini, Mas Marino, duduk, balik badan. Ini jadi masalah. Nih, lihat ini. Ini jadi ini ya. Ini panjang sebelah ini. Hah? Ya dah, ini tangan saya, ya kan? Tapi yang ini sekarang, oh, nah, sekarang cek jalan, gimana? Ada perubahan? Hah? Lebih napak? Tadi nggak bisa naik, agak beda. Sekarang udah beda, lebih enak. Coba jalannya gimana jalannya? Nah, jalannya pincang nggak ini? Sudah beda? Biasa kalau saya jalan di sini. Sakit itu? Sekarang sakit nggak? Eh? Sudah tidak? Sip keras tak ngomongnya? Oh, jangan gitu. Itu sakit? Ini sakit nggak ini? Sudah tidak? Saya bisa takut semua ini. Oh, awalnya nggak bisa napa? Ya, oh, jijit. Ini coba. Lari kecil-kecil. Cek. Lari kecil-kecil. Uy. Gak bisa kan awalnya? Awalnya gak bisa?
tidak bisa seperti ini. Tapi dia tidak. Enggak full. Tapi sekarang sudah full. Ya. Dulu. Sakitnya itu. Sekarang sakit dah itu. Di sini. Ya sakit dah itu. Sudah tidak. Ya. Yang keras tuh ngomongnya. Jangan gini. Enggak kedengar saya. Ya ini Mas Marinus Wanimor. Taunya Wansiwor aja nih. Ya. Itu kan ada Friska Wansiwor itu kan. Ini Mas Marinus Wanimor. Oke, ini contoh ini Mas Marinus ini sebenarnya cederanya tidak begitu ya, karena tidak tertangani secara maksimal saja. Kan gitu. Ini bagus, masih bagus, tidak ACL. Cuma terjadi namanya over, jadi overuse, sehingga nyeri ini yang tidak hilang, sehingga nyeri ini yang mempengaruhi performa, kan gitu loh. Ya, jadi ini DM takut kan gitu loh. Jadi trauma itulah yang menyebabkan ini nggak bisa maksimal, akhirnya kakinya mengecil, kan gitu loh. Nah, dirilis ini supaya tidak nyeri. Nah, tidak nyeri, tidak sakit inilah yang akan menimbulkan masa apa namanya itu keberanian. Tadi sakit sekali, ini sudah tidak apa-apa. Halo. Hey, senyum ini sekarang. Ini sudah kemana-mana, sudah kemana-mana kan? Sudah fisioterapi, sudah pusing ya, pusing ya. Nah, tahu kesini dari Asep Budi, itu dari dulu pemain Persib ya. Sekarang di Rio. Persis. Duh, sekarang di Rio. Sekarang di Rio, pindah sana. Oh, jadi nggak di Persis lagi. Itulah. Jadi ini perhatian bagi teman-teman semua yang di Liga 1. Jadi penanganan cedera yang tepat, penanganannya tepat, sembuhnya akan cepat, kan gitu loh. Kalau penanganannya salah, diagnosisnya salah akan bertambah parah. Ini. Jadi sekali lagi penanganan cedera itu betulkan secara sempurna supaya tidak terjadi cedera berulang. Nah, cedera berulang itu diakibatkan apa? Karena ototnya belum siap. Ini menandakan ototnya belum siap. Kalau ototnya belum siap, sendinya belum siap, apalagi mentalnya belum siap, akan mudah mengalami namanya cedera. Nah, cedera itu ada ringan, sedang, berat. Ini cedera nggak begitu, aman. Gitu loh. Karena ini tidak tertangani secara sempurna aja, kan gitu loh. Jadi ini tadi ada otot yang ada meatball-nya, baksonya tadi ini tadi. Tadi sakit sekali kan? Ya, sekarang sudah. Ini sakit enggak nih sekarang? Sudah aman kan? Kan itu. Jadi itu. Ini harus diperhatikan satu faktor penyebab cedera, istirahat, gizi, fisik. Ini Mas Marinus ini fisiknya turun. Harus ditingkatkan. Ya, kekuatannya, kelincahannya, daya tahan, semuanya 10 komponen itu harus dilatih. Supaya terhindar namanya cedera. Ya, 3. Fisik, istirahat, gizi, komponen fisik rendah. Ya, kurang istirahat, gizinya kurang, asupan gizinya, terus komponen fisiknya. Nah, sekarang ini harus ditingkatkan lagi latihan. Nah, ini harus di program khusus, tidak boleh program itu sama pelatih dulu. Jadi, program khusus untuk rehab. Exercise terapi ini dikuatin dulu. Ini semakin ini sebelum kuat jangan main dulu. Ya, ini dikuatin dulu dengan latihan penguatan pelan-pelan. Gitu ya. Jelas ya? Ya, jelas. Nah, mudah-mudahan selesai. Komen. Komen. Ayo komen, teman-teman gimana teman-teman Liga 1? Wes, mantap aja, guys. Wes, mantap.